Nadine, tenang. Hentikan! Tara! Tara! Berhentilah mengganggu Nadine dan juga Ihsan! Pergilah dari kehidupan mereka! Tara! Apapun tujuan kamu kesini, tolong tinggalkan kehidupan kami! Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu kembali dan mengganggu aku dan Nadine? Pergilah! Pergi, Tara! Pergi! Radita, di mana janinnya? Aku minta padamu kembalikan janinnya. Radit, aku gak akan pernah bisa memaafkan kamu. Kalau sampai anakku kenapa-kenapa. Akan kubuktikan. Kalau bukan aku yang mengambil janinmu, Nadine. Tara yang mengambil janinnya Nadine. Pak, kenapa suara ini selalu mengikuti kita? Siapa kamu? Tunjukkan wujudmu kalau berani. Sepertinya dia udah pergi, Pak. Iya. Kita gak usah peduli sama dia. Ayo kita temuin Nadine. Iya, Pak. Ma. Ini aku buat teh hangat buat Mama. Makasih, ya. Ihsan jam segini kok belum pulang juga sih, ya? Mungkin mereka masih di jalan, kena macet, Ma. Padahal jarak rumah sakit ke rumah ini berapa sih jaraknya? Harusnya kan mereka sudah pulang dari tadi. Ma, Mama tenang aja ya. Mama gak usah terlalu mikirin Mas Ihsan sama Mbak Nadine. Wi, jujur ya, Mama itu sudah trauma. Karena Nadine itu sering ngajak Ihsan ke hutan. Ke dunia ularnya itu loh. Ihsan sama Mbak Nadine udah pulang. Mbak Nadine? Mbak Nadine kenapa? Aku Mbak Nadine lemes banget. Mbak Nadine baik-baik aja kan? Gimana kandungan kamu? Janinnya tiba-tiba hilang. Mas Ihsan, apa ini semua karena teluh yang dari kemarin-kemarin Mbak Nadine alami itu? Astagfirullahaladzim. Bu, kasihan Nadine, Bu. Masya Allah. Pak, apa maksud mereka? Dia bilang janinnya Nadine itu sudah hilang, Pak. Iya.
Aku belum bisa pastiin itu, tapi selama ini yang meneluh Nadine dan yang selalu membuat Nadine menderita adalah Tara. Tara? Iya, Mbak. Mbak Nadine yang sabar ya, Mbak. Allah pasti punya rencana yang lebih indah di balik semua ini. Ini satu pertanda. Kalau kamu, Ishan, memang sudah nggak ditakdirkan untuk bersama Nadine. Buktinya, janin yang nyatuin kalian selama ini hilang begitu aja, nggak tahu kemana. Aku dan Nadine nggak akan pernah berpisah, Mak. Bahkan kalaupun janin yang ada dalam kandungan Nadine tiba-tiba benar-benar hilang, kami akan tetap bersama. Kamu jangan sedih, Nadine. Kita pasti akan temukan janin kita yang hilang itu. Kamu jangan sedih lagi, Nadine. Ishan, kali ini aja Mama minta sama kamu. Mumpung janinnya itu sudah hilang. Sudahlah, jangan kamu cari lagi janin itu. Dan ini waktunya yang tepat untuk kalian berpisah. Mbak Nadine itu kan baru aja kehilangan janinnya. Mama harusnya ngertiin dong posisinya Mbak Nadine. Kita kan bisa omongin ini nanti, Ma, kalau kondisinya Mbak Nadine udah tenang, iya kan? Maaf, Nadine. Mama harus bicara begini untuk kebaikan kamu. Daripada nanti kamu dan Ishan sudah punya anak lagi, kalian sudah susah untuk berpisah. Ma, tapi aku dan Nadine sangat yakin kalau aku akan menemukan janin itu lagi. Baiklah, aku akan bawa Nadine ke kamar dulu. Ayo. Ishan, tunggu. Nggak ada ceritanya janin yang sudah hilang akan ditemukan lagi. Pakai logika kamu, Ishan. Mbak Nadine itu kan lagi sedih karena baru kehilangan janinnya. Kasian Mbak Nadine. Sama siapa lagi Mbak Nadine mau ngadu kalau bukan sama kita keluarganya. Mama yakin, Nadine. Kamu kan masih punya keluarga di dunia ular sana. Kenapa kamu nggak kembali aja ke sana? Ibu yakin. Pelakunya itu pasti yang meluluh Nadine sekarang ini, Pak. Sebaiknya kita tanya langsung ke Nadine. Ya Allah, Gusti Pangeran. Kenapa orang sebaik non Nadine banyak sekali cobaannya, Tun? Ya Mbo, kasihan ya Mbo Nona Nadine. Kalau Atun jadi Nona Nadine, Atun juga udah gak akan kuat kali, Bo. Untung Nona Nadine itu kuat ya Mbo. Apa karena Nona Nadine itu siluman ya Mbo? Gak tahu, Tun. Tun, mendingan kita sholat, doain mereka biar ayem, tentrem, kayak dulu-dulu, Tun. Amin. Ayo, Tun. Amin, Bo. Nadine, aku akan tetap mencintaimu. Apapun yang terjadi di antara kita, Nadine, aku gak akan pergi. Dan kita pasti akan temukan janin kita lagi, Nadine. Paman udah dengar semuanya, Nadine. Tolong. Tolong jangan bawa Nadine dari sini. Dan aku mohon, tolong jangan marah sama mamaku. Aku minta maaf. Ishan, kamu tenang aja. Kami kesini mau bertemu sama Nadine. Karena kami tahu apa yang dirasakan Nadine saat ini. Nadine,
kamu yang sabar ya. Bibi dan paman akan cari tahu di mana hilangnya janin kamu itu. Kira-kira siapa yang ngelakuin ini sama kamu, Nadine? Nadine sih curiga sama Radit, Mama. Tapi Nadine nggak punya bukti. Dan nggak tahu ada di mana janin aku, paman. Radit, kita harus temuin. Kamu yakin masih mau tetap tinggal di sini, Nadine? Walaupun mertua kamu itu nggak suka sama kamu. Aku akan buat Mama berubah seperti dulu yang sayang sama aku. Isyan, tolong jaga Nadine baik-baik. Bibi dan paman pergi dulu. Baiklah, Bi. Siang lo ini, ya kalau nggak ada yang nyiapin baju kantor kamu, ya kasih aja Dewi yang nyiapin. Ya udah Dewi, kamu siapin baju kantornya Isyan. Tapi Ma, Dewi, nggak apa-apa kamu aja yang siapin baju buat Isyan ya. Ma, hari ini aku nggak mau ke kantor. Nadine lagi nggak sehat. Jadi aku ingin menemani Nadine saja. Sian, lama-lama perusahaan ini gulung tikar kalau kamu gak pernah mau ke kantor. Pokoknya hari ini kamu harus ke kantor. Sayang, kamu ke kantor aja ya. Perusahaan lagi butuh kamu. Masalah aku, kamu tenang aja. Aku bisa urus masalahku, ya. Kamu yakin, Nadine? Dewi, siapin baju-baju kantor Isyan. Iya, Mbak. Ya udah. Biar aku rapiin.